boleh bertolak ke negeri ini. Yang Mulia tak perlu khawatir. Saya janji Yang Mulia, saya akan menjaga Isabella seperti saya menjaga anak saya sendiri. Ini adalah tanggung jawab saya sekarang. Dan kamu nggak perlu khawatir lagi masalah uang. Karena biaya hidup anak ini, semuanya sudah diurus. Termasuk biaya hidup keluarga kita. Anak ini sudah mengubah keberuntungan hidup kita, Nancy. Apa sih maksud kamu? Kalau semuanya itu sudah diurus? Udah deh, kamu tuh gak usah banyak nanya. Mendingan sekarang kamu siapin aku baju ganti, sekalian bikinin susu buat bayi ini. Kasihan Isabella. Dia pasti sekarang kedinginan dan kelaparan. Dari mana saya dapetin botol susu buat anak ini? Botol susu yang bekas Donita kan masih ada. Pakai yang itu dong. Halo sayang, kamu belum bobo? Lihat nih, papa bawa adik baru buat kamu. Lucu ya? Isabella, kamu pasti haus kan? Gimana sayang? Sampah siapa lagi yang Alan bawa ke rumah ini? Bayi satu aja belum tentu keurus. Main seenaknya bawa bayi orang ke rumah. Dari Malaysia ya, bukannya bawa duit, malah bawa masalah. Selamat malam pemirsa. Gempa bumi yang sangat besar telah terjadi di ibu kota Malaysia. Semua keluarga kerajaan telah ditemukan tewas. Kenapa, Lan? Enggak ada apa-apa. Nancy, tolong kamu mandiin Isabella pakai air hangat. Saya mau ke telepon dulu. Halo. Selamat malam, dengan Bapak Alan? Iya, betul. Saya manajer bank dari Singapura. Saya ingin memberitahukan kepada Bapak Alan bahwa uang sebesar 500 miliar sudah ditransfer ke rekening Bapak. 500 miliar? Dan uang itu sudah ditransfer? Ternyata ada orang lain yang menyuruh suami saya untuk ngurusin kamu. Apa sih yang ada dalam pikiran kamu? Kalau kami mau mengurus kamu, hah? Sementara gak ada satupun orang yang mau menerima.
kalau sampai ada apa-apa sama kamu, maka uang yang diberikan oleh keluarga kamu akan menjadi milik saya. Punya saya. Sekarang mandi lo sampai puas. Gawat. Raja dan Ratu sekarang sudah meninggal. Dan sekarang bayi yang sangat berharga ada sama saya. Tuan Putri dari Malaysia. Kasihan dia. Sekarang dia sudah gak punya siapa-siapa lagi. Isabella? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bantulah aku untuk menjaga Isabella. Nggak tahu terima kasih. Menyesal saya sudah nikahin kamu waktu kamu hamil anak orang lain. Sekarang, di saat saya kasih percayaan kamu untuk ngurus bayi ini, kamu malah berusaha untuk bunuh dia. Punya otak kah kamu, Nancy? Kamu kan ngedapetin anak ini buat uang. Sekarang kamu udah terima uangnya. Terus kenapa kamu harus peduli sama dia? Diam kamu, Nancy. Isabella adalah alasan kenapa saya bisa dapat uang itu. Dan uang itu bukan milik saya, juga bukan milik kamu. Uang itu milik Isabella semuanya. Sekarang, Isabella sudah nggak punya siapa-siapa lagi, Nancy. Kalau kamu nggak bisa terima Isabella tinggal di sini, silakan kamu angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Pergi kamu! Pergi! Pergi! Jangan, Lan. Lan, jangan lakuin itu sama aku, Lan. Aku nggak punya tempat tinggal lagi, Lan. Aku janji. Aku janji gak mau nyakitin Isabella lagi. Ya, tolong aku, Lan. Ini adalah peringatan yang pertama dan terakhir buat kamu, Nancy. Jangan pernah sekali-sekali kamu punya niatan untuk menyakiti Isabella. Karena saya gak akan pernah lagi ngampunin kamu. Dong sayang, kamu harus buruan, nanti terlambat loh. Ma, aku tuh belum bisa pergi sebelum lihat Isabella. Dia mana? Isabella? Isabella, sayang. Iya, Ma. Halo, Tuan Putri. Papa, aduh, selamat pagi. Papa pergi dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik di rumah, ya? Iya, Pa. I love you, sayang. Tuan Putri. Tuan Putri dari Hong Kong. Lihat tuh, papa kamu sekarang udah gak ada di rumah. Jadi kamu bukan Tuan Putri lagi di rumah ini. Nih. Daftar belanjaan. Belanja sana. Cepetan. Cepetan. Ma? Mama? Iya, sayang. Mama datang. Mama lagi ngapain sih? Kok lama banget? Mama kan habis antar papa di depan. Kenapa sih? Aku mau boneka baru, Ma. Boleh kan, Ma? Oke. Okay.
usah bela. Aku kerjain kamu. Kalau Mama Nancy bukan mama kandungku, siapa ya mamaku yang asli? Pokoknya aku mau ngadu ke Papa kalau Papa udah pulang nanti. Ini semua kan bukan salah aku. Dasar anak gak tahu diuntung kamu ya. Ayo ikut Mama. Aku mau dibawa kemana, Ma? Diam kamu. Ayo. Aku mau dibawa kemana, Ma? Yes, Isabella dihukum lagi. Kamu lihat kan lantai di bawah situ. Kalau kamu saya lempar sekarang, kamu jatuh. Mama, aku mohon, Ma. Mama jangan. Jangan larang aku mohon, aku takut, Ma. Mama. Kamu dengerin saya baik-baik ya. Kalau kamu sampai cerita sama papa kamu tentang ini semua, kamu saya lempar dari balkon ini. Mau? Iya, aku nggak akan bilang apa-apa sama mama. Aku janji, Ma, janji. Bagus ya. Sekarang kamu pergi beli telur lagi. Karena kamu telah mecah-mecahi telur yang tadi, kamu malam ini nggak perlu makan. Ngerti nggak? Iya. Ayo, Seng. Isabella kan seneng banget makan coklat. Aku beli coklat dulu ya buat anak-anak. Yang ini buat Isabella. Dan yang ini buat Donita. Isabella, Papa udah pulang nih. Kalau kamu sampai cerita sama Papa kamu tentang ini semua, lempar dari balkon ini. Duh,
aku buat nyembunyiin tanganku sendiri, Papa. Ma? Donita? Isabella? Mana si Tuan Putri Papa yang paling cantik itu? Isabella? Mama dengar kan? Papa tuh kalau manggil Isabella tuh pakai Tuan Putri. Ngebelin banget kan, Mam? Iya. Papa tuh sembarangan banget sih kalau manggil. Tuan Putri apaan sih? Papa nih ada-ada aja. Halo, selamat malam Tuan Putri. Lihat nih, Papa bawa coklat buat kamu. Kamu suka kan? Iya, Pa. Mohon, Pa. Makasih ya, Pa. Ambil dong. Ayo dong ambil, katanya kau mau. Iya, tapi... Tapi apa, sayang? Kenapa tangan kamu disembunyiin, sayang? Siapa yang udah bikin tangan kamu luka kayak begini, sayang? Demi Allah, kamu harus bilang sama papa. Kamu jangan bohong sama papa, sayang. Biar papa kasih pelajaran orang yang udah nyakitin kamu. Papa, tuh. Ini itu merah kayak gini karena tadi kan Isabella main di taman melompat tali. Terus tong Isabella kena kawat. Jadi tangannya jadi merah. Kamu nggak bohong, sayang? Enggak bohong. Ya ampun, Isabella. Kamu tuh bikin papa sedih, tau gak sih? Makanya lain kali, kalau kamu main hati-hati ya. Papa tuh gak bisa lihat kamu luka kayak begini. Kamu ini kan Tuan Putri Papa. Isabella, kamu kenapa nangis, sayang? Papa bohong. Sebenarnya papa itu bukan ayah kandung Isabella, kan? Dan mama juga, Donita juga, bukan kakak kandung Isabella, kan? Siapa yang udah cerita begini sama kamu, sayang? Tapi bener kan, Pa? Isabella itu bukan anak kandung papa. Terus, Isabella itu anak siapa? Siapa papa dan mama Isabella sebenarnya, Pa? Isabella, kamu selalu pakai kalung ini dari dulu kan? Iya, Pa. Kalung ini dari siapa ya? Apa dari Papa dan Mama Isabella? Ibu sudah menyiapkan kalung buat kamu. Semoga Allah akan selalu melindungi kamu, Isabella. Iya, sayang. Kalung itu dari kedua orang tua kandung kamu. Mereka sayang sekali sama kamu. Tapi gimana Papa dan Mama Isabella sekarang, Pa? Kenapa mereka ninggalin Isabella? Kamu gak ditinggal, sayang. Kamu lihat bintang-bintang itu kan? Bintang yang terang itu, Pak. Yang itu adalah bintang raja. Dan yang satunya lagi bintang ratu. Bintang itu adalah orang tua kamu, sayang. Tapi sekarang mereka sudah
berada sama Allah dan ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Makanya Papa selalu manggil kamu Tuan Putri Papa kan? Kan? Karena memang kamu tuh berasal dari atas sana, beda jauh sama Papa sayang. Tapi saya tetap sayang Papa. Karena Mama selalu Isabella buat kalian bahagia. Papa juga sayang sama Isabella. Ngapain lagi kamu kesini? Seragam aku udah sobek nih, Ma. Kantongnya udah mau lepas. Udah deh, kamu gak usah banyak alasan. Seragam itu yang penting masih bisa dipakai. Atau sekalian aja dirobek. Ah, Mama. No. Ma, kalau ibu guru tahu baju aku bisa sobek kayak gini, nanti aku dimarahin, Ma. Gimana dong, Ma? Berisik banget sih kamu. Diam, diam semua. Nih, pakai ini dulu. Cepat sana ganti. Mama nggak mau duniti terlambat gara-gara kamu lelet. Cepetan! Iya, lama banget sih. Mana lagi tuh orang? Isabella! Isabella! Iya, Donita! Lama banget sih lo. Ngapain aja di atas? Maaf, Nit. Tadi aku nyetrika seragam sekolah dulu. Terus tangan aku kena setrika angin nih. Sakit banget. Nita! Sakit, Nita! Cengeng banget sih lo. Jangan bawel lo. Itu tuh udah jadi tugas lo. Cepetan berangkat. Ingat ya, kau jangan di belakang gue. Ngerti lo? Nih, bawa tas gue. Cepetan. Lama banget sih. Sayang. Hai. Baru datang. Iya. Yang dibersihin cuma meja kamu doang.
meja aku gimana dong? Tenang dong sayang, kamu itu kan pacar aku. Udah-udah bersihinnya. Sekarang lo tinggal lapin mejanya Ria. Cepetan, jangan lihat ya. Eh, lo tuh bego apa-apa sih? Cepetan lapin mejanya Ria. Cepet gak jangan lihat. Tabahkanlah hatiku, biarkan aku terus mengingat kata-kata papa kalau aku ini putri, putri raja kesayangannya. Aku harus makan cepat-cepat sebelum Donita pengen makan di kantin ini. Banyak-banyak. Lo tega banget sih. Sebelah kan adik lo sendiri. Jangan semena-mena dong. Apa lo bilang tadi? Isabella adik gue. Oh, ya ampun. Sumpah ya, gue tuh gak pernah berpikir kalau gue punya adik sekaya dia, tau gak? Isabella cuma anak pungut yang dipelihara sama kamu. Rawan banget sih lo. Udah diem. Donita. Hai. Makan buat lo. Puas banget gue. Kayaknya adek lo itu nurut banget sama lo. Iya, kayaknya dia tuh bego banget ya. Emangnya dia mau ngelakuin semua yang lo suruh? Tadi apa yang lo bilang? Isabella adek gue. Sumpah ya, dari dulu sampai sekarang gue gak pernah ngarepin yang namanya punya adek kayak dia. Ih, jijik tau gak. Iya, Isabella akan ngelakuin apapun yang gue minta. Emang semuanya itu udah kodratnya dia lagi. Udah deh, lo berdua gak usah nanya-nanyain hal kayak gitu, gak penting tau gak. Terus mana buktinya? Buktiin dong. Iya, kalau kayak tadi doang sih gak ada apa-apanya. Ayo dong lagi yang lebih seru. Oke, gue bakal buktiin. Abis ini kita bakal nonton acara yang paling seru. Bel, udahlah Bel. Jangan sedih lagi ya. Sabar ya. Ikut gue lo. Itu mau kemana? Berisik lo ya? Udah ayo jangan cerewet. Jangan ikut campur lo ya.
Lepasin nggak? Ih! Ayo! Ih! Aduh, ini... Gue dengar suara teriakan, tapi kayak ada ngetawain ya. Kamu gak apa-apa kan? Yaudah, biar aku tolongin ya. Gak usah, aku bisa sendiri kok. Kita pakai lari segala, norak atau enggak? Kamu sadar nggak sih? Kalau Kevin laporin ke kepala sekolah, gimana? Aku nggak mau sampai bokap nyokap tahu soal ini. Seandainya pun si Kevin mau ngaduin kita ke kepala sekolah, Isabella pasti bakal larang dia lah. Kamu tuh gimana sih? Isabella juga takut sama aku. Oh deh, aneh tau enggak? Sebenarnya kamu bisa nggak sih? Yaudah sekarang turutin aku tolongin kamu ya, oke?
peserta sekolah. Kalau kamu nggak lapor, mereka nggak bakalan jerak. Aku nggak bisa lakuin ini. Maksud aku, masalah ini nggak usah diperpanjang. Kalau kamu takut, biar aku yang ngomong ke kepala sekolah. Hai guys. Hai. Pada ngomongin apa sih? Gosip ya? Apa sih? Mau tahu aja. Ada deh. Tahu nih Rian, mau ikutan ngegosip aja sih. Donita, Rian, Sally, kamu juga Lina. Kalian semua dipanggil ke ruang kepala sekolah. Sekarang. Udah, kamu gak usah takut. Sekarang kamu bilang aja. Kan di sini ada aku, ya? Permisi, Pak. Ya, silakan. Ini mereka, Pak. Mereka yang udah buat Isabella jatuh sampai terluka kayak gini. Benar apa yang dikatakan Kevin? Semua yang dibilang sama Kevin itu nggak benar, Pak. Saya nggak pernah kok apa-apain dia. Lagian, tuduhan tanpa bukti yang kuat itu nggak sah. Kevin itu cuma ngada-ngada aja, Pak. Iya, Pak. Kevin kan emang suka ngarang. Isabella. Apa benar yang dikatakan Kevin kalau mereka menyebabkan kamu jatuh ke lubang dan terluka? Enggak, Pak. Mereka sama sekali nggak ngakuin apa-apa ke saya. Kamu dengarin. Kalau menuduh orang itu, harus ada bukti. Sekarang Bapak lihat sendiri. Isabella itu takut melihat mereka. Kita semua nggak pernah apa-apain dia, Pak. Saya tuh nyetuh sendiri ke lubang, Pak. Donita sama temen-temennya nggak ngelakuin kesalahan sama sekali kok, Pak. Sekarang kalian semua kembali ke kelas. Tapi ingat, bukan berarti kalian semua bebas. Saya akan selalu mengawasi kalian. Lain kali, Kevin, kamu itu kalau menuduh orang, jangan asal tuduh, harus ada bukti. Nanti kamu antar Isabella pulang. Iya, Pak. Nggak usah, Pak. Saya pulang sendiri aja. Makasih. Permisi, Pak. Iya. Tenang, tenang, Pak. Sampai ketemu di rumah. Isabella. Yuk. Kayaknya ada yang gak beres. Kok bisa bilang kayaknya ketakutan banget sama Donita. Kakiku sakit banget. Gimana aku bisa jalan sampai ke rumah?
kamu kenapa sih? Kok kelihatannya ketakutan banget? Yaudah, aku yang antar kamu pulang ya. Gak usah. Gak usah repot-repot kok. Gak bisa gitu dong. Kamu dengar sendiri kan tadi kata kepala sekolah, aku harus nganterin kamu pulang. Kalau enggak ntar, aku bisa dikeluarin kayaknya. Ya? Jadi yuk. Sorry.